Halo Jess, mafia adalah penyakit dalam cabang olahraga. Olahraga apapun itu, jika dimasuki mafia, maka olahraga tersebut dipastikan rusak. Oke, game kita kali ini dimainkan oleh Paul Murphy versus Theodore Lichtenhain pada tahun 1857 dalam tema Sisland Defense bertransposisi ke Grand Prix dan bertransposisi ke Mafia Defense. Saya kurang paham asal-usul dari pertahanan mafia ini, tapi yang jelas ini ada, kawan-kawan. Oke, di sini Paul Murphy membuka dengan pion E4 dan dijawab dengan C5. Pion F4 lalu pion E5. Ya, mulai nampak ya pembukaan gambit raja. Kuda ke F3. Kuda ke C6. Lalu gajah C4. Pion D6 dan pion D3. Gajah mengepin kuda dan putih rokade. Nah, hitam langsung menggerakkan kuda ke D4. Ya, dia langsung aktif menyerang, namun dia mengabaikan pengembangan perwira yang lain. Pada posisi ini, gajah makan pion skak, raja makan gajah, lalu kuda skak, raja kembali, dan gajah dimakan. Kuda makan pion, ya, menjebak benteng. Pada posisi ini, pion makan pion, dan hitam menunda memakan benteng. Dia mengeluarkan kuda ke H6, ancaman pada menteri, dan menteri skak ditutup dengan menteri, dan menteri mundur ke C4. Jelas kuda makan benteng, lalu kemudian pion E6. Selanjutnya hitam menggeser benteng C8 dan kuda C3. Ya, ke depan mengancam menteri, dan menteri ini menghindar terlebih dahulu, tapi kuda tetap masuk ke D5. Menteri ke A5 dan selanjutnya kuda F7. Kuda makan dan pion makan kuda. Skak. Raja ke D7. Dan langkah selanjutnya adalah langkah yang tidak diduga-duga. Gajah D2 mengorbankan gajah dan memberi ancaman benteng terhadap kuda. Ya, mungkin langkah terbaik di posisi ini adalah menteri A6, kawan-kawan, mengadu menteri untuk memenangkan permainan endgame. Ya, tapi sayang hitam di sini polos dan blunder menteri makan gajah. Maka dijawab dengan menteri B5 skak. Ya, kalau benteng menutup, maka menteri makan pion dan mendapatkan benteng. Tapi ini jelas lebih baik, kawan-kawan, daripada pilihan hitam, yakni raja ke E6. Silahkan pause videonya dan temukan langkah terbaik di posisi ini. Ya, menteri skak, sacrifice queen. Tepat pada posisi ini, hitam menyerah, kawan-kawan, karena ini adalah skakmat dua langkah. Setelah benteng makan menteri, pion makan benteng, promosi menteri skak, gajah menutup, menteri makan gajah. Skakmat. Sekian Jess, bagaimana menurut kalian tentang mafia? Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.